What's up, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya. Amin, amin, amin. Jadi teman-teman, ini menjelang akhir tahun 2022, gue tuh punya rencana untuk apa ya, memperlihatkan ke kalian atau sharing ke kalian tentang 3 oli samping terbaik di channel gue ya teman-teman. Jadi menjelang hari tersebut atau menjelang konten tersebut, gue akan bikin spoiler oli-oli apa saja yang akan masuk dalam daftar 3 oli samping terbaik di channel gue. Nah, salah satunya adalah QR Racing dan juga Etnok Supreme 2T teman-teman ya. Karena ini untuk Etnok ini sebelumnya jarang gue sebut, jadi akan gue katakan di sini Etnok adalah kandidat kuat 3 oli samping terbaik di channel gue teman-teman. Oke. Di channel gue ini belum tentu oli mahal itu enak ya teman-teman ya, karena semuanya akan gue tes dan akan gue coba dan baru gue simpulkan. Jadi gue nggak akan bilang Jasu FD itu lebih enak daripada Jasu FC atau Jasu FD lebih enak daripada Jasu FB sebelum gue tes. Oke teman-teman, karena memang faktanya si Mesran OB pun yang hanya Jasu FB itu udah super duper enak, menurut gue udah cukup banget. Sebenarnya kalau si Mesran itu asapnya tipis, udah menurut gue udah cukup banget sih teman-teman. Kasih asap yang tipis, tetap sangit nggak apa-apa, tipis. Dan juga asapnya keraknya tebel nggak apa-apa, tapi asapnya tipis, menurut gue itu udah, wah, udah jadi disruptor banget itu. Itu bisa, mungkin bisa gua jajarin sama GPA X1 mungkin ya. Kurang lebih begitulah teman-teman. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Ini ada scale. Scale adalah parameter atau barometer pengukuran gua untuk menilai satu oli samping. Untuk yang pengen tahu lebih lanjut bisa di pause ya teman-teman ya. Lanjut. Dan di sini ada grafik teman-teman, grafik dari 12 poin penilaian gua teman-teman. Dan yang pertama adalah volume. Untuk Etnok dia punya volume 1 liter dan juga Orange Racing hanya 700 ml. Jadi Etnok jelas lebih banyak 300 ml ya teman-teman ya. Tapi Etnok harganya lebih mahal, kurang lebih 30.000 atau 20.000-an lebih mahal daripada Orange Racing teman-teman. Lanjut. Untuk material base di sini Orange Racing jauh lebih unggul ya, karena dia udah full sintetik sedangkan Etnok hanya semi sintetik teman-teman. Dan untuk sertifikasi mereka menurut gua seimbang teman-teman, karena Orange Racing itu ISO EGD sedangkan Etnok itu Jasu FD dan ISO EGD. Buat yang belum tahu, ISO EGD itu setara dengan Jasu FD teman-teman, atau sering disejajarkan dengan Jasu FD teman-teman. Jadi di sini mereka gua anggap setara teman-teman. Lanjut. Untuk kinematik viscosity 40 derajat, kebetulan mereka sama-sama kosong. Etnok itu nilainya 0, sedangkan Orange Racing dia nggak ada data sheet, jadi di sini gua tulis 0. Lanjut. Untuk kinematik viscosity 100-nya, lagi-lagi Orange Racing nilainya 0 karena nggak punya data sheet, dan Etnok Supreme dia punya nilai 9. 9, hanya 9 dengan harga yang 90 ribuan, angkanya hanya 9, teman-teman. Bahkan dia ini lebih bagus si Idemitsu, mungkin malah angkanya lebih tinggi Idemitsu. Tapi apakah lebih enak Idemitsu teman-teman? Menurut gua enggak. Inilah yang gua sebut dengan toleransi tiap pabrikan itu berbeda-beda teman-teman. Jadi di sini angka 9 belum tentu lebih jelek daripada yang angka 10 teman-teman. Gitu ya. Lanjut aja. Nanti akan gue jelaskan di belakang. Dan untuk flash point nih teman-teman nih, Etnok angkanya hanya 70 derajat teman-teman. Dengan harga 90.000, flash pointnya hanya 70 derajat. Ini makanya kenapa gue nggak pernah pakai pegangan data sheet sebagai penilaian gue. Memang dia punya data sheet itu bagus banget. Cuma kenapa gue nggak berpegang erat pada data sheet? Karena memang bayangkan aja teman-teman, Etnok ini angka flash pointnya jauh lebih rendah daripada Evalu Pro. Evalu Pro itu angkanya ada di 130-an kalau nggak salah ya. Tetapi apakah si Etnok lebih buruk daripada Evalu Pro? Ternyata kan enggak. Faktanya memang si Evalu Pro itu kalau udah mesin panas kan dia berisik lah, tenaganya aneh-aneh lah, atau dengan Idemitsu lah, ya kan? Nah, inilah yang gue bilang dengan toleransi tiap pabrikan berbeda-beda. Nah, toleransi itu apa? Toleransi itu seperti bias, teman-teman, bias. Jadi dari bias itu kan ada titik tengah yang warnanya paling pekat. Kemudian ada bias. Bias itu di pinggir-pinggirnya tuh ada kayak semacam bias lah. Warna yang nggak jelas gitu. Nah, itu yang gue sebut bias. Nah, di sini mungkin si pabrikan Etnok ini dia ngambil angka yang paling dekat dengan posisi aktualnya, teman-teman. Angka yang pure, angka yang murni. Sedangkan kayak misalnya Evalu Pro, mungkin dia flash pointnya hanya di angka 60 mungkin ya. Cuma biasnya itu sampai 150.
Nah, jadi yang dia pakai ya angka yang masih di bawah batas maksimal tapi masih masuk akal. Nah, dimasukkanlah dia angka 130, teman-teman. Makanya dia nggak aktual atau nggak murni, teman-teman, kayak gitu. Makanya ini bisa gue bilang angka yang lebih murni daripada si Evalu Pro atau Idemitsu, menurut gue, teman-teman, kayak gitu. Oke, dan penjelasan tentang toleransi ya seperti bias itu tadi, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk ketebalan asap di sini udah jelas Ethnok jauh lebih tipis daripada Orange Racing. Orange Racing tuh tipis, cuma dia ketika setelan basah atau bahkan ketika setelan standar pun dia udah kelihatan asapnya, teman-teman. Cuma nggak tebel ya, kelihatan asapnya. Cuma kalau Ethnok ini posisi standar aja udah tipis banget dan setelan basah pun bisa tipis. Makanya ini gua kasih nilai 10. Lanjut. Untuk aroma, kebetulan Ethnok itu aromanya netral. Dia ada aroma, aromanya kayak oli mesin, cuma itu menurut gua lebih ke arah netral sih kalau udah dipakai jalan ya. Nah, sedangkan Orange Racing ini wanginya buah dan juga seger, teman-teman. Beda dengan adik-adiknya yaitu Orange Slow Smoke dan juga Orange Tropical. Dia wangi cuma bikin enek, teman-teman. Gitu. Lanjut. Untuk rak mesin, ini Orange Racing menurut gua ya. Dia tipis, tipis, cuma nggak ada keraknya. Dia nggak ada kerak, dia hanya kayak gosong-gosong hitam, teman-teman. Cuma dia nggak ada kerak, nggak timbul kerak. Dan ada pasir-pasir dikit lah. Sedangkan untuk Ethnok Supreme ini dia keraknya tipis, warnanya pun dia hanya gosong-gosong kuning gitu, teman-teman. Makanya di sini gua kasih angka 10 karena menurut gua kalau dibanding dengan Orange Racing dia lebih baik, kayak gitu, teman-teman ya. Lanjut. Untuk efek ketika mesin panas, ini dua-duanya sama, sama-sama enak, sama-sama tetap stabil, sama-sama tenaganya semakin enteng. Pokoknya nggak ada masalah dengan masalah panas mesin, teman-teman. Lanjut. Untuk respon mesin ketika mesin panas atau ketika ada di tanjakan, ketika kita nanjak gunung tuh ya dengan durasi yang lama, atau ketika kita sprint, atau ketika kita pakai jalan di trek-trek pendek, atau pas nyelip-nyelip, atau pas ada tikungan-tikungan pendek. Nah, ini mereka dua-duanya sama-sama nurut, sama-sama nurut. Tetapi Orange Racing menurut gua itu karakternya lebih enak, teman-teman. Enaknya gimana? Orange Racing itu dia lembut tapi tetap bertenaga, teman-teman. Tetap kuat. Nah, sedangkan untuk Ethnok itu dia nggak lembut, teman-teman. Dia lebih ke arah galak. Galak tapi kuat, teman-teman, gitu. Jadi sama-sama enak sih intinya. Cuma gua sih lebih seneng sih Orange Racing karena Orange Racing ini ketika gua pakai untuk nyelip-nyelip itu dia lebih nyaman menurut gua. Gua lebih bisa memacu motor gua untuk mendahului orang. Gua lebih enak pakai Orange Racing. Kenapa? Karena lebih nurut, teman-teman. Jadi kita ketika kita namanya jalan raya ya, kita kan ngebut, jebret ya kan, kita ngerem, gas lagi, ngerem, gas lagi, terus nyelip-nyelip orang, itu gua lebih enak pakai Orange Racing karena dia lebih lembut, kayak gitu, teman-teman. Dan untuk Ethnok itu ya enak, cuma kalau pas kita posisi ban agak mereng ya, atau posisi agak egos gitu, agak ban itu bikin kaget, teman-teman. Jadi untuk bangun dari tikungan tuh nggak pede, teman-teman. Kurang lebih begitu maksud gua. Oke, lanjut. Untuk jambakan di sini mereka sama-sama kuat, beda tipis banget. Cuma di sini gua lebih bisa bilang bahwa Orange Racing lebih kuat daripada Ethnok Supreme 2T. Gitu, teman-teman ya. Dan untuk penilaian secara general, secara rata-rata, kecuali angka data sheet kinematic viscosity 40, 100 dan juga flashpoint, gua tidak memasukkan penilaian itu di sini, dan nilainya adalah 6,33 untuk Ethnok dan juga 6,9 untuk Orange Racing, teman-teman. Ini gua tidak memasukkan angka flashpoint dan juga angka kinematic viscosity, teman-teman ya, karena Orange Racing nggak punya data kinematic viscosity dan flashpoint, teman-teman. Kurang lebih begitu ya, biar adil gitu. Jadi kita nilai fitur-fitur yang lain pokoknya selain kinematic viscosity dan flashpoint gitu. Ternyata memang Orange Racing lebih unggul walaupun sedikit ya, 6,9 dan 6,3, kayak gitu, teman-teman. Oke, ada yang merasa aneh nggak nih, kok Orange Racing lebih murah, kok Ethnok bisa nggak lebih baik daripada Orange Racing yang harganya lebih mahal? Nah, itu faktor marketing, faktor distribusi dan lain-lain, itu ada banyak banget halnya, teman-teman. Cuma bagi gua itu masih masuk akal, teman-teman. Kenapa Orange Racing itu lebih enak dengan harga yang lebih murah, itu menurut gua masih masuk akal. Karena memang dia produk lokal sehingga biaya lain-lainnya itu lebih murah dan lain-lain lah. Gitu, teman-teman ya. Itu pembahasannya beda. Gua enggak akan ceritakan di sini. Jadi
Yang akan gue ceritakan di sini adalah Orange Racing lebih enak daripada Ethnox Supreme 2T secara keseluruhan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, barangkali ada yang punya pengalaman berbeda, bisa tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman ya. Gitu. Tulis aja kritik kalian nih kalau kalian ada merasa aneh. Bang, kok data lo kayak begini, Bang? Ini dari mana? Nah, bisa kalian tulis di kolom komentar dan kita akan gue jelaskan sebisa gue, teman-teman. Gitu ya. Oke. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya, teman-teman.